Oke, sudah masuk. Malam ini kita bakal live bareng gue sama Vita. Kita bakal bahas Latih Challenge. Anjay, Latih Challenge. Terus judulnya Latih Challenge itu tentang perempuan, makeup, dan perempuan, makeup, dan berekspresi. Kalau gak salah. Yaudah ya, maafin. Nah, perempuan, makeup, dan ekspresi diri. Oke. Gua bikin ininya dulu ya. Oh iya, belum di silent ya. Maafin. Ini gimana sih? Okay, terus gue mau invite Vita. Kita minta gabung dong. Fit, minta bergabung. Baru nanti gue invite. Lama kali ya Pita ya. Oh ya, karena Pitanya belum gabung-gabung, jadi gue pengen mengucapkan selamat hari janda internasional buat kalian yang sekarang jadi apa sekarang berstatus janda, entah itu halo ditinggal menikah atau ditinggal meninggal, ya nggak apa-apa, pokoknya lu semua keren. Hai Pita. Hai, assalamualaikum. Salam. Hai, suara gua kedengeran kok, jelas. Berisik nggak dari sini? Jelas nggak, serius? Jelas, cuman kadang-kadang agak jauh sedikit. Oh ya, masa sih? Gua kurang dekat? Iya, kayaknya kurang dekat. Jangan dekat-dekat juga sih, nggak boleh. Nggak tahu. Oke. Okay. Kenapa hari ini kita mau bahas tentang Latih Challenge dan perempuan, makeup, dan ekspresi diri. Nah, itu karena banyak perempuan-perempuan sekarang yang lagi ikut tren Latih Challenge dan mereka menuangkan apa ya kemampuan mereka dalam bermakeup itu keren-keren sih. Mereka bisa mengekspresikan diri mereka dari makeup. Betul. Lalu kita kenalan dulu sama Vita. Vita, coba bisa perkenalkan diri lo. Apa aja nih yang mau disebut nih? Ya, nama lu siapa? Nama gue Vita. Profesi gue apa ya? Gue juga bingung profesi gue tuh apa sebenarnya. Mua, iya.
Kadang apa aja sih gue jalanin? Oh iya. Vita ini udah lama belum sih terjun ke dunia permakeupan, dan udah lama belum sih lo tuh tertarik tuh? 2017. Kalau tertarik sih dari 2015 ya. Sebenarnya cuman kalau mulai ngambil private itu kalau nggak salah tahun 2017 itu baru ngambil private, terus gua ngambil job-job, beberapa job. Sebenarnya juga banyak nih job, cuman karena pandemi begini ya jadi pada cancel deh. Ya, tapi tetap ada kan? Kan ada tetap yang menikah masa pandemi gini. Pada cancel kemarin sih, aku banyaknya sih gue megangnya di wisuda. Ya wisudanya kan pada di rumah. Tetap ya, tapi makeup tipis-tipis. Oh ya, Pit. Menurut lu tuh apa sih makeup buat lu? Makeup tuh emang sekedar cuman buat merias merias muka, atau sebagai bentuk lu pengen menunjukkan apa gitu, tentang menggambarkan diri lo atau gimana? Kalau buat gue sendiri sih makeup itu kadang jadi kebutuhan ya. Kadang kebutuhan kayak misalnya gue harus jadi siapa, memposisikan diri gue sendiri. Kalau misalnya gue lagi kerja, ya pasti kan fashion gue harus rapih lah ya kan, menghargai orang lain. Sebelum menghargai orang lain, kita harus menghargai diri sendiri. Jadi ya seenggaknya poles dikit makeup. Asal makeup juga harus menepati, jangan berlebihan, jangan terlalu medok atau gimana. Kan sekarang banyak ya cara-cara makeup di YouTube juga banyak banget. Jadi menyesuaikan aja sih kalau makeup. Oh gitu. Jadi beda-beda ya. Ada makeup yang rumah, ada makeup yang ini, ada makeup kerja. Ada makeup pura Iya. ngilangin sedih. Buat ya. Katanya kan makeup itu bisa menutupi apa yang asli dan bisa memancarkan, dan di lain waktu bisa memancarkan diri lo yang asli. Itu enggak Betul, sih? iya, Bener. bisa. Asal jangan ini sih, pokoknya makeup itu menempati. Jangan sampai makeup pengantin lu pakai buat kerja, gitu. Ya juga nggak gitu juga sih gue. Nah, lanjut. Kita mulai ngebahas ya. Kita ngebahas itu kan kita punya tiga kata kunci tuh, makeup, perempuan, dan sendiri. Nah, belakangan ini kan lagi rame ya tentang Lati Challenge. Iya. Nah, lo ngikutin gak sih Lati Challenge itu? Kalau gue buat perkembangannya ya kayak challenge-challenge-nya itu gue ngikutin, cuman kalau buat bikinnya sendiri enggak. Belum ada waktu sumpah, pengen bikin enggak jadi-jadi gimana ya. Itu mereka yang bikin hebat loh, enggak gampang, susah. Lumayan sih, susah. Susah-susah gampang. Iya, soalnya kan ada tiga look. Harusnya kan dua. Iya. Harusnya berapa sih? Kan dua look kan yang gua yang tahu. huh? Yang gua tahu kan pertama itu look dia jadi kayak penari-penari gitu. Iya. Lalu si sisi gelap. Nah, tapi kan sisi gelap ini belakangan malah jadi makeup setan-setanan. Nah, itu gimana Nah, ya? itu Gimana? apresiasi kan, apresiasi para yang makeup itu. Buat gue sih sah-sah aja, mereka mau dijadiin gimana sisi gelapnya, tapi buat gue gimana ya, dalam sisi gelap itu kan isinya kan itu kan lagu itu kan menggambarkan toxic ya, toxic relationship. Buat gue kalau misalnya terlalu kayak hantu-hantu gitu ya itu tergantung masing-masing sih ya, gue nggak berani berpendapat juga. Tapi kalau gue sendiri sih misalnya gue bikin ya gue bakal bikin dua sisi aja, si penari sama sisi gelap. Ya kan, yang gue lihat sekarang itu di Lati Challenge nih banyak ininya ya, kayak mugshot challenge tuh yang mukanya babak Iya, belur kayak gitu. babak belur. Beberapa untuk beberapa dari teman-teman ini untuk beberapa dari teman-teman di sini itu kan mungkin bisa memicu trigger ya, Trigger warning ya. dan
orang nggak tahu kalau dengan lu bermakeup seperti itu bisa memicu seseorang buat ingat masa lalunya, masa-masa itu. Iya, betul. Itu menurut harus diadain nggak sih makeup di tengah-tengah yang sekarang kan berubah-berubah tuh. Dari dia jadi dari biasa polos, terus dia jadi disakitin dulu, berubah jadi penari, dan langsung jadi putih gelap itu. Menurut lu penting nggak harus ada makeup disakitin, berdarah-darah ditonjokin itu? Buat gue sebenarnya nggak perlu, selama bikin videonya sesuai penyampaiannya ya, nggak perlu sampai yang berdarah-darah banget, sampai yang kayak dipukulin babak belur banget. Itu sih gimana ya, karena ya sekarang kita harus mengenali sisi lain juga, banyak orang yang harus itulah trigger warning ya, kasihan mereka, kita harus tahu sisi lain juga, jangan sampai. Dan kebanyakan dari teman-teman itu lupa untuk ya, menandai postingannya trigger warning. Nah, itu harusnya ada trigger warningnya. Orang-orang sih nggak menggunakan tanda itu, padahal itu menurut gue cukup penting. Ya, penting banget. Karena gue beberapa kali sempat trigger karena si makeup babak belur itu. Makanya mereka yang belum, kalau belum paham sih, buat gue setiap kalau mau bikin challenge-challenge gitu, kalau bisa kayak sekarang ya latih ya, harusnya sih ngerti dulu ini selagunya tuh gimana, jalan ceritanya gimana, jangan sampai ini kejadian kayak gini loh, kayak trigger warning kayak gini, kasihan kan buat mereka penyintas-penyintas gangguan mental atau apa ya kan. Hai teman-teman yang baru gabung dan masih kecil suaranya aku tuh. Iya tuh kejauhan, Be, suaranya agak jauh. Gue udah mendekat nih. Headset, tapi headset. Tapi lu gak peka-peka. Yeah. Please jangan deket-deket. Tadi gue nyampe mana nih, gue suka lupaan gini sih orangnya. Terus kalau lu tapi pernah nggak ngikutin challenge lain sebelum latih ini? Baru sekali ya, apa tuh ya yang kemarin brush, gue lupa challenge apa itu kemarin, sama anggota Safe Janda sih gue bikinnya juga itu. Baru sekali aja, jarang banget ya, waktunya. Kita di Safe Janda ya. Ya, selamat Hari Janda Internasional kita. Emang sekarang ya? Udah keren banget. Iya, Nora. Ya Allah, gue Nora banget. Terus lu, kan kalau misalnya makeup challenge gini, jadi yang pertama itu harus tahu dulu ya temanya apa. Kalau bisa sih harusnya begitu ya, biar sesuai. Pertama, sebelum lu bikin makeup challenge, lu harus tahu dulu ini tujuannya apa. Yeah. Jangan sampai lu salah bikin aja dan itu malah merugikan orang lain. Betul. Atau jadi nyeleweng dari konteks awalnya tuh. Kan? Nah, ini kan kita nggak bahas silati challenge ini ya. Kan yeah. makeup yang penari itu penari apa pengantin sih, soalnya kan beberapa ada yang pakai pengantin. Ya udahlah, nggak usah dibahas itu tuh medok banget kan, dan itu detail banget. Detail itu banget, itu ngabisin berapa lama buat bikin look makeup kayak gitu? Aduh, buat gue yang masih amatir 2 jam bisa kali ya. Yang udah expert mah kayak sejam cukup. Sejam kurang lebih. Karena kan setiap looknya itu kan kayak misalnya mereka kan ada yang bikin penari ya kan, ada yang bikin pengantin gitu, kayak apa tuh yang paes itu kan setiap bikin juga nggak bisa asal ya, karena setahu gue itu memang ada paes itu ini loh yang dijidat gitu loh, yang adat Solo Jogja gitu, yang biasa adat orang Jawa pakai. Oh
Terus yang alisnya bercabang gitu ya kan, itu kan ada simbolisnya, nggak sembarangan. Jadi titik-titiknya aja ada, duh caranya ribet banget itu paes. Wah, Dan nggak semua wah, mua aku baru bisa tahu sih bikin itu. paes loh, nggak semua mua bisa bikin paes. Biasanya ada orang khusus yang bikin paesnya. Oh gitu. Jadi kesulitan-kesulitan yang lu rasa banget nih waktu bikin look si penari atau look pengantin ini tuh apa? Bagian paling susah menurut lu? Alih. Why, Alih? Nggak tahu, yang kanan udah rapi, entar yang kiri nggak sinkron. Nggak tahu kenapa ya, emang sulit banget, tapi ya gitulah tantangan mua. Tapi sebagian yang udah expert banget mah nggak berat lah alis. Tapi kan ada ya yang bikin alis tuh ada cabangnya nih di sini nih. Iya, Itu begini. Itu maksudnya itu tuh ada artinya, itu tuh alis manjenang apa panjenang ya, gue lupa. Menjangan, gue ada yang tahu nggak tuh yang lagi nonton? Menjangan kalau nggak salah deh, itu tuh artinya tuh kalau jangan apa sih? kalau menjangan kalau nggak salah, maaf kalau salah ya, maaf, soalnya gue lupa menjangan panjangan apa manjangan. Menjangan setahu gue sih dia tuh artinya tuh tanduk rusa, kan bercabang Wih, gitu aku kan. dong, aku dong. Rusak kutub. Dia tanduk rusa gitu, dia tuh ini loh, kalau rusa itu kan menggambarkan kegigihan ya, biar si pengantin itu gigih ya kan, terus juga cerdas ya, rusa itu cerdik, itulah simbolisnya itu, makanya dibikin begitu biar si pengantin cerdas cerdik. Rusa anggun ya, bisa dibilang anggun juga. Makasih. Enggak, bukan buat lo. Makasih. Ini tanda alis. Oh iya. Udah minta maaf. Iya, terus selain si alis itu ada lagi nggak yang sulit? Kayak mancung-mancungin hidung itu. Kan waktu itu gue pernah ya, gue pernah di make upin sama lo. Dan itu tuh gue merasakan perubahan yang sangat sinkron di hidung gue. Hidung. Hidung Iya. gue tuh nggak ada. Nggak mancung, dan itu bisa jadi kelihatan mancung loh. Itu butuh berapa lama buat bikin kayak gitu? Itu kalau itu nggak terlalu lama sih, mana ya gue barangnya Oh, mau dipakai. Siap. ini ya, Ayo. gue pakai ini. Kita pakai Yang mau plastik. nanya-nanya sekalian, ini krayolan, ini krayolan tuh, ini buat ini di hidung sama di sini gue pakai. Warnanya sih tinggal Biar biar apa? menyesuaikan biar kelihatan, kalau di pipi kan untuk kelihatan tirus ya, kalau hidung biar mancungin aja gitu. Ini kan gue pesek, ini gue pakai tuh, jadi agak mancung sedikit sedikit, nggak apa-apa biar gue seneng. Tapi emang bagus loh. Jadi agak mancung Mancung ya kelihatan kan, gue. iya, tapi harus dibantu juga be, pakai highlight. Mana ya highlight gue, gue lupa naruhnya di mana tuh, tadi gue udah nyiapin. Ini gue highlightnya pakai Latulip. Ada yang penasaran nggak? Gue dulu waktu di make upin sama kita gimana nih? Nih muka gue yang Before. udah di make up, sini yang udah di make up. Gue mancung parah, gue mancung parah. Lanjut ya, selanjutnya pertanyaan gue selanjutnya. Kalau misalnya lu bikin makeup untuk penari atau untuk apa pengantin ini, lu ada referensi nggak kayak harus apa kayak lu tuh lebih ke pengantin-pengantin Jawa atau lebih ke pengantin-pengantin mana gitu? Referensi-referensi makeup lu tuh di mana sih? Maksudnya referensi dalam hal make upnya atau adatnya, make up adat, make upnya dalam ke adat gitu. Gua kalau referensi gua sih ke Solo sih ya, suka aja gitu ngeliat pengantin Solo, Kenapa tuh? suka aja anggun ya kan, pokoknya dari adat dia mulai. Solo itu kan pra resepsi pun ada ya,
kayak mandi-mandi kayak gitu. Pokoknya gue suka banget kalau misalnya adat Solo pengantin. Tapi dia hampir sama sih sama Jogja. Gitu. Gue juga gak tahu sih kak, itu kayak gimana. Sumpah gue tuh gak ngerti makeup, tapi gue pengen belajar. Gue juga masih belajar. Lanjut ke makeup Latih Challenge tadi ya. Kan sekarang tuh jadi ada sedikit makeup-makeup yang agak dipukulin itu sebenarnya. Oh ya itu kan tadi udah ya. Banyak yang masih belum tahu kalau itu harus pakai tanda trigger warning. Terus lanjut lagi ke dari lagu sendiri, dari lagu Latih ini kan lagu Latih ini dipopulerkan oleh Bird Genius. Bird Genius 20 Maret featuring ya. Sama featuring Sarah, sama Sarah Sarah Fajira ya. Itu Fajira. Nah, itu menurut lo arti dari lagu itu sendiri apa sih? Kenapa? Suara lo mulai jauh lagi. Arti dari lagu itu sendiri menurut lo tuh gimana? Kalau menurut gue artinya lari apa Latih ya? Gue belum terlalu memaknai sih. Tapi yang gue tahu itu artinya tuh itu tuh tentang kebohongan cinta bukan sih? Kayak si Latih itu toxic relationship. Toxic ya. Lebih ke sana ya. Gue udah belajarin beberapa sih. Itu tuh artinya tuh kamu tidak bisa lari dari kesalahan harga diri orang pada cara bicaranya. Ya. Oh, itu yang kowe. Sorry. Udah, kasihan yang nonton stop. Kasihan yang nonton. Kenapa perubahannya kan perubahannya mulai di situ ya, perubahan si dia dari yang terpuruk jadi bangkit lagi itu kan dimulainya dari situ ya. Iya kan? Iya. Kenapa look sekarang itu yang berubah ya, bukannya jadi sisi gelap malah jadi setan. Mungkin karena mereka berpikir itu kelakuannya kayak setan kali ya. Makanya sisi gelapnya tahu-tahu jadi setan. Sebenarnya kelakuan yang kayak oh, setan. Gitu. Tapi menurutmu itu tahu nggak sih? Kalau menurutku gue sih agak terganggu ya, soalnya kan harusnya kan dia jadi sisi gelap itu bukan jadi setan. Tua. Tapi sekarang banyak yang menjadi kuntilanak. Itu yang gue bingung kok bisa jadi kuntilanak begitu sih. Ya itu paham. Gue juga nggak ngerti kenapa jadi kuntilanak gitu ya kan, kenapa nggak sisi gelap, dalam sisi gelap yang orang disakitin aja tapi jangan terlalu ini banget, yang penting penyampaiannya aja gitu loh, jangan sampai bikin orang trigger warning gitu ya, kasihan kan. Apalagi Benar sekarang sih. tuh ada yang bilang juga katanya lagu Latih manggil apa makhluk halus. Gue jadi merinding nanti. Jangan sebut merek. Padahal kalau itu kepercayaan sih ya. Hah? Panggil si Tante Kay katanya. Tante Kay. Kepercayaan sih kalau kata gue itu ada-ada aja sih. Kalau misalnya dia percaya. Hah? Biasalah. Kayaknya terlalu baik orang arti. Iya, biasalah kalau lagi booming ya kan ada aja isu-isu yang tidak bisa dibenarkan. Dan yang berpendapat itu pun kan enggak bisa nunjukin di mana sisi pemanggilannya atau apanya. Yang gue tahu memang itu pure lagu biasa, cuman karena mungkin dari videonya aja kali ya yang menonjol kayak gimana-gimana, tapi kata gue biasa aja deh. Tergantung kepercayaan. Eka Gustiwana tuh. Hah? Dia bisa bikin lagu se-epic Eka Gustiwana. Sebelumnya juga Sarah kan kolaborasi sama dia kan. Oh ya, kita balik lagi ke topik ya.
lepas dari si lagu itu, lu gimana sih pendapat lu tentang perempuan yang makeup nih? Terus kan sekarang kan banyak ya katanya, aku suka yang natural aja, tapi ngelihat yang cantik dikit belok. Nah, menurut lo itu gimana tuh? Menurut lo penting gak sih perempuan itu harus bisa dandan? Kalau dibilang penting, nggak penting, dibilang butuh, tapi kadang kebutuhan. Gue rasa kalau orang ya, aku suka yang naturalnya pret. Kalau ngelihat yang cakep dikit ngelirik. Pokoknya, kok gue emosi. Dari hati. Ya, kalau make up buat gue sendiri itu penting. Penting. Karena kan di saat suatu saat kita butuh bisa make up. Walaupun make up itu sederhana. Yang sederhana deh, nggak usah yang mendok-mendok, yang simple, yang natural aja make upnya, nggak usah terlalu yang gimana-gimana. Make up natural tuh gimana sih, Kak? Make up yang natural. Make up yang natural itu gimana ya? Yang untuk keseharian aja sih, kalau gue natural gue nih ya, gue cuman pakai BB cream, terus bedak tabur, lipstick, sama mascara, sama alis tipis, udah itu aja, nggak pakai blush on. Gue nggak ngerti. Gue soalnya bukan orang yang ngerti makeup, dan gue nggak pernah pakai makeup kerja. Pakai yang standar aja, kayak lipstick, udah. Itu lipstick itu apa sih namanya? Apa? Yang gue itu dulu apa? Lip cream. Gak tau sih apa namanya. Lip cream. Paling cuman gitu doang. Iya. Udah kerek. Gue sensitif, jadi gue nggak terlalu itu. Terus pendapat tuh tentang pendapat tentang dulu kan perempuan kalau pakai makeup suka dijulitin. Nah, itu menurutku gimana? Suka diapain? Julitin. Julitin. Kalau dia ngejulitin gue, sini kakak aku ajarin. Kenapa sih harus julit? Setiap orang berapresiasi seseorang yang gimana ya? Orang makeup emang kenapa sih? Kenapa? Apa salahnya? Di mana? Masalahnya apa? Ya kan? Nggak ada masalah apa-apa buat gue untuk makeup. Tapi lu dulu waktu awal-awal lu bermakeup, mulai belajar makeup, mulai belajar mengenal makeup tuh pernah nggak ada yang komen ke lu, iya apaan sih lu pakai-pakai kayak gitu, ganjen banget, lu pernah nggak digituin sama sering banget orang-orang gitu? Sering banget, apalagi gue single parents juga ya. Anak. Kan belajar makeup. Gue waktu itu belajar makeup di muka gue sendiri, belum ngambil private tuh. Gue iseng muka gue sendiri, gue cari perkembangan sendiri dari YouTube, dari mua-mua yang udah expert banget lah, gue cari ilmu dari mereka. Gue belajar makeup ya kan, minor banget sih, mau kemana? Ya Allah, kata gue, emang kenapa sih? Gue lagi belajar makeup gitu loh. Misalnya gue posting di Snap WA atau apa, pasti suka diledekin kayak gitu, suka di kadang teman sendiri aja suka kayak gitu sih. Maaf ya yang merasa temen gue. Sayangnya gue gak merasa. Maaf. Maksud gue kalau misalnya mau ngasih masukan, kasih aja, jangan menjatuhkan. Kalau misalnya temen lo make up terlalu menor atau tidak menempatkan pada tempatnya, tegur baik-baik, jangan, ih lo menor banget sih, jangan kayak gitu. Lu coba deh itu make upnya sini gue benerin, kalau lo bisa make up lo benerin. Jangan di komentar, jangan dia bikin down. Orang juga punya perasaan. Kan sekarang kan banyak yang kayak gitu. Gue dulu pernah. Jadi gue waktu itu belajar ya pakai blush on. Terus gue gak ngerti itu ketebalan apa. Lu abis dikeroyok orang ke kampung. Katanya gitu, gue lu sakit. Setelah itu gue gak mau bermakeup lagi. Gue juga dulu pernah jadi pelaku loh, jujur gue pernah jadi pelaku. Ngelihat tuh gue lagi kerja freelance ya kan, ini kalau teman gue ada yang ngelihat jangan dibilangin ke orangnya. Jadi tuh senior gue waktu freelance dia pakai blush on tebel banget, gue jadi pelaku waktu itu. Gila tuh blush on kayak ditonjok. Pas gue digituin sama orang, iya nggak enak, ya Allah jangan kayak gitu lagi ke orang. Kalau emang bisa benerin ya benerin. Sakit loh, malu.
Malu loh. Mending kalau bisik-bisik, Kayak ini ngomong. kenceng. Menurut lo makeup yang lu banget tuh kayak gimana? Kayak gini. Oh, itu lu banget. Aneh ya? Gue kayak gini doang. Nanti. Lipstiknya jangan Itu. merah-merah. Kalau gue Gue banget nih enggak. ya, blush onnya blush on demam. Kata orang-orang. Apa sih? Blush on demam gue juga ngikutin tuh blush on demam tuh. Nih dia tuh pakainya di bawah mata banget. Terus ke hidung-hidung gitu. Jadi kan biasanya kan kalau blush on yang biasa standar kan dia di sini aja ya. Jadi kalau gue praktekin apa ya? Boleh. Ini gue udah tebel belum Pakai sih? dong. Nggak kelihatan tebel kan? Multi talent sekali Anda di YouTube. Maaf ya, udah terlatih soalnya. Nih, gue kalau pakai blush on, gue lebih suka di sini. Ini namanya blush on demam, gue bilang ya. Udah cukup. Udah, jangan terlalu tebal. Dan kalau milih blush on, sesuaikan sama warna kulit kalian. Jangan terlalu yang jauh banget, yang terang banget. Pokoknya sesuaikan aja. Kalau tone kalian gelap, jangan terlalu pakai yang pink-pink banget. Apa tuh? Kayaknya kalau 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 lu Ateng, halo. Halo Ateng. Dia nimbrung loh. Nih, dia nih. Dia salah satu laki-laki netizen julid. Iya, memang. Coba Ateng komentar atau kasih pendapat tentang Leti Challenge sekarang yang dilakuin sama cewek-cewek sekarang. Menurut lo gimana, masih gabung gak nih dia? Bukan, bukan. Ya, biarin aja, biarin. Gue kan sumber lu, bukan dia. Mau jadi lu nanya ke dia. Yang host di sini siapa? Bambang. Oh iya, gue ya. Soalnya dia julid, dia tuh julid banget emang. Nah, kan banyak ya, banyak kan orang kalau misalnya dia dia sedih misalkan, atau dia habis nangis, dia menutupi kesedihannya itu lewat makeup. Makeup tuh kayak topeng banget gitu gak sih? Betul, betul. Kadang gue kayak gitu, gue jujur nih ya, gue sering gue muka gue kalau abis nangis itu pasti kusam, pasti gue make up biar nggak kelihatan. Kalau abis nangis. Yang bermasalah apa lu yang bermasalah? Yang muter-muter. Udah tuh, udah normal. Okay. Sorry atas gangguannya. Terus kalau misalnya kita nih sebagai perempuan yang nggak bisa makeup, menurut lu harus banget bisa apa tak? Soalnya gue nggak bisa makeup dan gue nggak tertarik sama makeup sih sebenarnya. Nggak harus. Gimana tentang orang-orang seperti gue? Semua orang itu punya hak, punya pilihan. Kalau lo nyaman kayak gitu ya lo jalanin. Tapi kalau Oh, misalnya ini yang dibilang makeup itu sebagai ekspresi diri. iya, kalau nggak nyaman kenapa harus dipaksakan kan? Tapi kalau lo nggak tertarik dengan makeup ya lo jangan maksain. Kalau lo nggak tertarik sama makeup ya lo nggak jangan maksain. Tapi kalau memang suatu saat lo butuh makeup itu dan lu nggak pede, lu minta tolong sama ahlinya. Daripada gue dibilang habis digebukin lagi. Badut. Gue rasa kalau gue pakai makeup pakai blush on demam kayak lu gitu, gue nggak berani deh. Kenapa? Takut dikira meriang. Gue takut. Enggak, gue takutnya bokap gue tau-tau nyari
kontak Wisma Atlet. Aduh, langsung dibawa lo ke Wisma, ya Allah. Oh tuh ada Dedek tuh, Dedek Dimas. Kakak gua nih keren, yang mana kakak lo? Terus kita balik lagi ya ke Lati Challenge. Yeah. Kan si Lati Challenge ini ada sisi gelap. Nah, sisi gelap itu kan serem banget ya. Yang pakai gini-ginian lah, gini-ginian lah. Apa namanya, tulisan-tulisan yang tulisan-tulisan itu. Terus yang sini-sini. Dari sisi gelap itu menurut lu apa yang paling sulit? Bagian mana yang paling sulit di makeup itu? Kalau sisi gelapnya sih sebenarnya dia nggak sesulit kayak sisi penari atau pengantin ya, karena dia lebih banyak ke lebam-lebam, paling banyak main di shadow aja. Kalau misalnya nggak punya yang apa tuh namanya, gue lupa kan, yang khusus pen cat buat muka, gue lupa, banyakin di eyeshadow aja permainannya. Cuman kalau untuk sisi gelapnya juga, gue rasa kalau misalnya kayak tulisan-tulisan itu gue nggak ngerti ya itu tulisan apa. Setahu gue harusnya tulisan Jawa ya, sesuai judulnya Lati. Tapi sekarang banyak yang pakai tulisan entah apa itu, gue nggak tahu. Itulah apresiasi. Kembali lagi ke apresiasi masing-masing. Kalau misalnya, gue kan pernah ya, gue pernah nyobain si yang apa namanya, yang sisi gelap itu. Nah, gue sih ngerasa paling sulit itu terlihat itu susah sih, kayak bikin ini apa yang hitam-hitam di sini, terus di alis kan jadi ya, lebih alis berantakan lagi. Iya. Terus sama semuanya kan dia karena full ya, dihitam-hitamin itu. Iya. Iya itu kalau main di shadownya tuh. Nyasak-nyasak rambut gitu pernah nggak sih lu? Gue nyasak-nyasak rambut nggak pernah gue. Karena gue pernah nyoba itu sakit. Terus lu kalau lagi dapet job-job makeup gitu, berarti si kliennya nggak disasak? Fokus di makeup. Fokus krok di makeup. Krok alis, kalau krok kan alis kebanyakan sekarang nggak mau tuh. Suara kondisi kan, suara siapa nih? Suara gue sih kayaknya jadi headset gue tuh colokannya di bawah. Kalau gue colokin, gue akhirnya bakal megangin tuh HP. Tapi yaudah lah. Gue gak suka. Sudah belum? Kedengeran gak? Kedengeran, tapi dia muter-muter aja. Kali aja dia yang mau nanya, nanya atau ngasih masukan ya, dari yang nonton. Kedengeran gak? Kedengeran, cuman kurang diangkat aja kayaknya. Apanya? Oh ini. Sudah? Nah. Sudah jelas belum? Dah. Dari tadi. Kenapa gak dari tadi? Jadi emosi sama diri gue sendiri. Kalau lanjut lagi ya ke yang sisi gelap itu. Kalau yang sisi penari atau pengantin itu kan dia emang jelas ya makeupnya, dia lebih basicnya ke warna-warna kulit gelap gitu. Tuntun gelap kulit. Kok gelap? Kulit. Nah, kalau misalnya si yang sisi gelap ini kan lebih ke warna-warna hitam, merah, iya gitu. Nah, itu bikin dia agak kelihatan hidungnya mancung gimana? Pakai ini. Aduh, mana yang tadi gue pakai? Tetap pakai yang tadi. Iya. Pakai yang tadi. Cuman warna aja yang lebih digelapin ya. Kalau buat itu. Sisi gelapnya kan? Lu pakai ini.
gue sekalian promosi nih kayaknya ya, pakai ginian buat mancung-mancungin dan iya virus-virusin. Iya, atau pakai untuk yang apa tuh, gue pakai eyeshadow juga bisa sih, eyeshadow warna-warna gelap, pokoknya warna-warna gelap yang menurut masuk di tone kulit kalian lebih tinggi 3 tingkat, 2 atau 3. Pakai aja. Jangan maksain beli kalau enggak ada. Gua waktu kemarin sifat yang bubuk tuh. Bisa. Gua lebih tuh. Soalnya gue lebih suka yang gelapnya daripada yang sisi penarinya. Iya, gelap itu gue juga lebih suka ke sisi gelapnya sih, bikinnya lebih gampang. Yang pengantin gila. Oh, bikinnya lebih gampang. Kalau yang sisi penari sama itu lebih susah. Kalau iya, yang sisi kayak di abis di kulin itu ya, itu yang gue bilang lebih gampang tuh, itu daripada pengantin kayak dipukulin, kayak jadi korban kan, korban disakitin. Itu buat gue agak lebih gampang, bukan gampang, tetap aja sulit. Tuh, halo dari ini Bandung tuh. Kagak ada nanya dari tadi tuh, cuman support. Tuh ada yang dari Bandung, itu dia ponakannya ini loh, Mua, terkenal tuh, Heriadi Alimukti. Halo Kak. Kak Heriadi, dia adiknya Kak Dean tuh, yang mau kenalan, mau salam sama Kak Dean tuh, titip salam sama Heriadi. Ya, terus kalau makeup artis tuh ada komunitasnya gitu enggak sih, Kak? Ada. Ada, gue gabung di LINE. Di LINE sih, cuman enggak aktif. Karena banyak kegiatan di WA gue nggak, cuman di LINE. Terus juga gue paling berkabar sama dulu guru private gue, nanya-nanya perkembangan make up atau apa, atau nak beli apa, nyari di mana. Terus kalau misalnya, kalau ini pakai apa sih Kak, produk apa, gue nanya ke dia. Ataupun gue juga nanya, nggak nanya juga sih, gue cari-cari sendiri di Instagram, di YouTube kan, kayak sekarang udah gampang banget nyari informasi buat make up. Nggak kayak dulu. Gue boleh nggak minta dari lu, gue minta lu make eyeliner mungkin? Eyeliner? Boleh. Atau make apa bagian makeup lu yang bisa lu pakai sekarang? Yang bisa kan gue pakai sekarang beberapa apa ya? Di sini juga belum. Ya, mati lampu gua. Kenapa mati lampu? Adek gua ganjen banget buka tutup pintu. Dia gua pakai apa ya? Lagi nge-live gimana? Botol mau pecah botol. Tunggu dulu ya. Gue pakai ini aja kali ya, karena gue suka banget bikin ginian, bikin tirus di pipi. Itu apa tuh? Bikin tirus di pipi, tapi yang powdernya itu aja deh. Apa? Terus bagaimana cara pengaplikasiannya? Ini contour namanya, gue pakai yang powder aja ya, biar pipi gue lebih tirus lagi, amin. Itu blush on gue mana ya? Ya emang kenapa sih Ta, kalau pipinya cabi kan harus tetap happy sama bentuk tubuh, sama bentuk muka kita sendiri. Nah itu kadang kan make up itu kan ada make up karakter ya, yang mengharuskan dia harus terlihat tirus. Make up karakter, beberapa karakter. Make up karakter pun banyak macam-macamnya kan. Mana, aduh, mana tuh kontur gue tadi? Di depan mata. Maaf guys, depan mata dong gue nyariin. Gue pakai makeover.
produk paling bagus buat gue yang harganya nggak terlalu nguras kantong buat kalian yang pakai sehari-hari. Tuh gue pakai contour ini buat di pipi. Itu gunanya biar biar tirus-tirusan doang. Pakai dari sini. Ada lagi. Dari ujung, aduh, dari ujung sini ke bagian dalam tulang pipi. Jangan terlalu tebal, tipis aja. Nanti kalau ketebalan kayak habis ditampol. Oke. Gue juga ketebalan. Oh, lu ketebalan itu. Gue nggak ngerti. Jadi gue kalau ngeliat orang makeup ya iya aja gitu, cakep cakep. Oke. Itu yang bisa mancung mancung ini dong, bukan? Iya, bisa juga. Pakai ini juga. Ya sok mancungin lah itu. Gue pakai dari sini, bawah sini, kesiniin, jangan dari atas ya. Biasakan dari bawah. Baru tarik ke atas. Atas pakai sisanya aja. Oh, pakai jari gitu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak harus pakai. Nggak harus pakai brush atau nggak harus pakai blend blendan yang lain, nggak. Gue tuh biasa pakai tangan soalnya. Lagi dandan ya? Iya sayang. Sini mau lihat. Ada anak gue nanya. Cantik. Terima kasih. Udah kelihatan lebih lagi belum? Udah kayaknya. Tapi ini gue sinyal. Pakai highlight sedikit. Kita gue apa lu ya? Soalnya muka lu kotak-kotak di gue, Be. Hah? Muka lu kayak kotak-kotak gitu. Putus-putus ya? Udah. Eh, gitu lagi. Udah. Oke, itu bikin bikin mancung-mancungan gitu loh. Biar mancung, biar kelihatan ininya nih ujung-ujungnya. Kalau kan gue teman-teman gue suka pada pakai lip tint ya. Nah, lip tintnya tuh ditaruh di sini juga. Apa lip tintnya taruh di? Buat blush. Buat blush. Bisa. Buat blush on. Itu bisa juga. Bisa. Oh, itu bisa. Jangan salah, gue aja suka pakai. Ini lip tint suka gue pakai, tapi tipis. Kadang juga gue pakai lip cream. Kadang kadang kan kalau misalnya lagi keluar nih, nggak bawa apa namanya? Aduh, namanya apa sih tuh? Blush on. Gue pakai lip tint aja. Kalau nggak pakai lip tint ya pakai lip yang gue gak bawa kemana-mana aja. Dan untuk blush on kadang pakai eyeshadow aja. Gue pakai lip cream yang warna nude. Nah, kan banyak ya teman-teman mungkin yang ngerasain, gue pengen deh makeup, tapi harga makeup tuh gimana tuh kak solusinya? Makeup mahal. Kalau buat gue ada nggak ada... trik kan kayak tadi ya, kalau lu beli lip tint lu bisa pakai ke muka sekalian. Betul. Buat eyeshadow blush on. Ada enggak? Oh, bisa juga buat eyeshadow. Eyeshadow kalau bisa sih lip cream ya. Karena kan kalau lip cream kan dia teksturnya air ya. Ada juga sih yang kalau bisa sih ya lip cream, kalau buat eyeshadow masih bisa. Kalau saran gua, kalian yang mau make up, mau irit budget, apalagi yang masih sekolah atau kuliah lagi irit-irit, gak usah boros-boros. Banyak produk lokal yang sekarang murah. Murah, aman, ber-BPOM. Gak usah ngikutin tren ini itu. Karena make up itu sekarang gini ya, make up bukan sesuai brand untuk hasil bagus, tapi sesuai kalian bisa atau enggak makainya. Gitu. Kayak misalnya nih, gue beli produk impor banget sampai ratusan ribu. Kalau gue nggak bisa makainya, nggak bisa cara ngeblendingnya, ngeblending muka gue, nggak bisa memanfaatkannya, nggak bisa manfaatin gitu, percuma. Tapi kalau misalnya gue beli produk lokal yang murah, sekalipun yang 7.000, tapi gue bisa makainya, dia bakal awet. Kayak cara make apa tuh foundation itu kan, kalau bisa jangan terlalu di
tekan-tekan ya kalau pakai blendnya. Aduh, belum mana sih itunya, gak ada di kotak, gue lupa naruh di mana. Yang penting makanya itu agak diambang-ambangin, jangan ditekan, dia bakal nempel banget. Udah gitu aja, pokoknya lo nggak usah nguras kantong, jangan maksain kantong. Yang penting cara pakainya itu harus benar. Udah itu aja. Nih kan kemarin itu lagi rame ya tentang ini, kita udah lewat ya bahas latih challenge. Sekarang kita masuk ke perempuan makeup dan ekspresi gitu. Ya. Kemarin itu sempat rame ya tentang yang beauty vlogger ini loh. Kenal tahu nggak yang KKI itu? Itu ya. Dia tuh dari semua komennya itu tuh rata-rata bulian. Entah yang ngebully apanya. Jarang gitu yang mengapresiasi makeupnya bagus apa gimana. Itu menurutnya gimana sih? Apa sih jahat itu gitu orang-orang sampai komen bully? Kalau menurut gue, kalau lu mau ngebully jangan jahat-jahat banget. Ingat dia lagi mengapresiasiin dirinya sendiri. Iya. Dia lagi mengekspresikan dirinya sendiri. Entah tujuannya untuk apa? Untuk menghiburkah atau apakah ya kan? Karena orang kan beda-beda ya. Jangan terlalu membully banget lah, kasihan juga. Dia juga kan manusia. Soalnya gue lihat hasil makeupnya lumayan sih. Iya, lumayan. Tapi isinya isi bulliannya tuh tentang body shaming semua. Iya. Itu yang disayangkan. Harusnya orang-orang gak boleh begitu. Mungkin dia memang lagi niatnya untuk menghibur. Kita kan gak tahu ya. Jangan terlalu membuli juga. Jangan terlalu menjatuhkan. Bukan untuk ke siapa tadi, keke juga ya. Pokoknya untuk semua, semua yang bikin vlog beauty atau apalah itu, kalau memang dia belum sebagus yang lu inginkan, yang lu harapkan, tolong jangan dibully. Kita masih sama-sama belajar. Gue Patria nih yang gangguan. Yang gangguan tuh siapa sih sebenarnya? Nggak tahu. Gue ya. Gak tau. Nah, kan lu kita udah sama-sama belajar ya tentang apa itu body shaming. Banyak kan orang yang makeup ini bukan body shaming, tentang body positivity. Kebanyakan kan katanya orang makeup itu untuk menutupi kekurangan dirinya. Emang bener ya? Kayaknya enggak juga deh. Enggak juga. Makeup itu kan gue bilang tadi, bisa dibilang kebutuhan, ya enggak kebutuhan juga. Karena gini, makeup itu gimana kita naroknya ya. Jangan sampai itu bilang buat nutupin kekurangan lo. Lo makeup buat nutupin kekurangan lo ya, maaf. Kalau misalnya ada yang mukanya ada item-itemnya atau gimana. Jerawatnya kayak gue nih. Ya. Nanti sekalinya makeup dibully, lu buat nutupin jerawat atau gimana-gimana, please jangan dibully. Orang makeup itu punya hak gitu. Iya ya, karena semua perempuan itu aslinya cantik. Iya. Jadi cantik. Tapi cantik itu gak cuma milik perempuan sih. Dan buat gue gak harusnya sih main pada bully-bullyan kayak gitu. Dan iya, kayaknya makeup itu bukan buat alat untuk menutupi apa yang gak lu suka dari diri lu deh. Bukan. Makeup itu ya emang gimana caranya lu berekspresi dengan diri lu sendiri. Gue gak bisa makeup, tapi gue bisa face painting. Tuh, body painting. Gue gak bisa, ajarin gue. Halo Mbak Hages. Ya udah gini, nah, lu body painting lu, gua. Lu kan baik. Lu pasti lu pengen ngomong kayak gini. Ntar gua yang makeup, yang pengantennya. Nah, ntar lu
bikin face painting buat sisi gelapnya gitu kan. Iya, betul. Oh, boleh lah, kapan-kapan kita collab ya. Iya dong, harus dong. Bahan praktek. Kalau iya lebih bagus ada modelnya nih. Ada kayak mau daftar sekarang. Nanti mukanya dioret-oret sama kita. Siapa tahu Mbak Hages mau tuh, Mbak Hages lagi nonton tuh kayaknya. Mbak Hages juga ini loh, dia jago bikin alis. Iya tuh, gue suka banget liat kalau dia bikin alis. Gila, paripurna banget alisnya. Apa itu paripurna? Rapih nih, kayak gue nih. Enggak sih, oh, gue masih berantakan. Yang kanan, tuh lihat. Begini nih gue kalau bikin alis sendiri. Beda kan? Jujur gue mah tuh beda tuh. Alis paripurna. Jadi pedang, ini pedang. Oh, ini pedang. Oke, siap. Halo Dodon. Jadi gue pernah bikin alis kan? Uh-uh. Oh iya. Ketahui. Nah, terus gue pernah bikin alis. Dan teman gue bilang gini, "Set deh, alis lu kayak logo Nike kebalik." Sakit. Sama. Jangan kan lu. Gue pertama belajar, buset, alis lu kayak orang mewek. Dan menyakitkan. Emang. Kalau lu ngadepin orang-orang yang kayak gitu langsung lu gas atau gimana? Yang ngejulitin lu gitu. Kalau gue seringnya gue jujur gini, bacot lu, berisik, pasti gitu. Kayak lu bisa aja kayak gue gitu ya. Padahal gue ngerasa gue udah maksimal gitu ya, udah maksimal banget nyoba buat bener gitu. Tapi tetap aja ada yang bully. Ya emang sih gue sadar gue kurang, tapi ada gak sih cara lain buat mengkritik biar gue gak down gitu. Gue pernah loh. Oke, jadi bagaimana kritik yang bikin lo gak down? Gimana caranya gue negor lo misal alis lo kemencongan terus kecil, kenapa sih kecil? Oh, gue itu dia ngambil manggil bocil dia, bocah kecil. gue lebih suka dikritik tuh apa sih, boleh, mendingan gini loh, alis lu tuh benerin dikit, jangan tuh alis apa gitu, itu gue lebih sakit. Mendingan itu coba deh alis lu benerin dikit napa gitu, gue lebih suka. Oh gitu, lu lebih suka kayak gitu kan. Kadang ada orang yang dibilang, lu mau gak alisnya gue rapiin? Itu gak apa-apa tuh, gue juga suka yang kayak gitu. Gue langsung insecure. Oh, kalau lu lebih suka ya udah nyablak aja gitu ya. Iya, nyablak aja. Halo Kak Mut, founder dari Chef Janda nih, yang paling aduhai Bumil cantik. Bumil. Iya, tuh lu lebih nyaman dibilang kayak gitu ketimbang dibilang alis lu kayak apa cantik, gitu. Tapi alis lu kayaknya agak mencong. Nah, lu lebih itu nyaman dibilang kayak gitu. Sakit begitu tuh sumpah. Mendingan coba sini alis lu gue benerin, kalau misalnya dia enggak bisa benerin alis gue, coba deh alis lu benerin dikit itu. Gitu. Kadang beda notasi itu beda perasaan ya. Sumpah, beda notasi sedikit aja. Cara ngomong aja udah nyakitin kadang. Baper gue langsung. Iya, mana baperan lagi. Iya, gue juga gitu baperan. Jadi waktu itu pernah juga kan, yang abis gue makeup, yang abis gue di makeupin sama lu kan gue upload. Ada yang komen kayak gini, makeup lu medok banget. Jadi di sini banyak orang yang nggak paham konteks ya. Hai kamu, terus orang pengen di makeup apa dan mereka langsung jeplak kayak gitu, harusnya gimana baiknya menurut lo? Harusnya lo tanya dulu itu makeupnya makeup model apa, emang makeup tuh ada model-model apa gimana? Ada, makeup itu kan ada model-modelnya ya, kebutuhannya kayak yang gue bilang tadi. Balik lagi ke kebutuhan tadi. Iya,
balik lagi kebutuhan tadi.